Artis Tukul Arwana dikunjungi oleh KSAD Dudung Abdurrahman pada Minggu 20 Februari 2022. Momen kebersamaan keduanya pun diunggah di akun Instagram @TNI Angkatan Darat. Dalam video tersebut tampak kondisi sang komedian berangsur membaik. Dengan mengenakan kaos merah dan udeng yang biasa digunakan masyarakat Bali, Tukul Arwana tampak sudah bisa tertawa. Jenderal Dudung Abdurrahman juga terlihat mengenakan seragamnya dengan masker berwarna putih. Keduanya tampak asyik mengobrol sambil melihat ponsel KSAD Dudung. Ternyata Tukul Arwana dan Jenderal Dudung memang merupakan sahabat lama. Hal ini juga diungkapkan dalam unggahan Habib Hussein Baagil di Instagramnya. Video kebersamaan keduanya pun dibanjiri ucapan doa dari warganet. Meski berangsur sembuh, pihak keluarga membuat syarat khusus bagi para sahabat dan rekan artis yang ingin menjenguk Tukul Arwana. Hal ini dilakukan lantaran semakin merebaknya virus COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Rizky Kimon, manajer Tukul Arwana, mengungkapkan saat ini pihak keluarga meminta agar Tukul tidak dijenguk setiap hari. Bagi para penjenguk pun diberikan syarat membawa bukti swab atau PCR 1 kali 24 jam karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dikatakan Kimon, kondisi kesehatan presenter itu untuk saat ini kian membaik. Hal itu merujuk pada daya ingat dan motorik yang mulai menunjukkan perkembangan positif. Meskipun saat ini pelawak asal Purwosari, Semarang, Jawa Tengah itu masih sulit untuk beraktivitas dan berbicara. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!